berada. Untuk di video kali ini saya akan membahas 6 tanjakan mematikan yang ada di Provinsi Banten, 6 tanjakan yang paling tinggi yang ada di daerahnya masing-masing. Inilah tanjakan-tanjakan yang sangat ekstrim yang ada di Provinsi Banten. Salah satunya adalah tanjakan Banganah yang merupakan tanjakan tertinggi yang ada di Pandeglang, merupakan tanjakan yang paling ekstrim ya yang ada di daerah Pandeglang, karena tanjakan ini merupakan tanjakan yang selalu dikaitkan dengan kesan mistis dan horor, dan banyak korban-korban yang sudah berkelimpangan melewati jalur tanjakan Banganah ini. Dan tanjakan Banganah merupakan tanjakan yang paling rawan kecelakaan. Yang kedua adalah tanjakan dan turunan Pondok Cabe Pemulang Tangsel yang merupakan tanjakan sama seperti tanjakan Banganah ekstrim ya. Nah, ini ada lokasi di Tangsel alias Tangerang Selatan. Nah, kondisi tanjakannya seperti ini. Tanjakan ini kawasan Lebak Banten yang merupakan tanjakan tempat terjadi tragedi longsor. Tanjakan ini cukup menipis ya di sang hidung. Mandap tapi ada tikungan-tikungan yang mematikan. Ini adalah kondisi jalan yang menuju tanjakan Lebak Banten bekas terjadi longsor 2020 yang lalu. Dan yang kelima adalah merupakan tanjakan Kadurung Cilgon yang merupakan tanjakan yang luas, jalannya sangat sempit, tapi menukik ini adalah tanjakan yang paling ekstrim yang ada di daerah Cilgon, Banten.
ke-6 ini merupakan tanjakan yang punya kawasan pandeglang yaitu Sakti. Di tanjakan Sakti ini sering terjadi remplongnya, dan di bawah tanjakan tersebut merupakan belokan yang menuju arah pasar Sakti. Dan tanjakan ini sangat ekstrim di daerah Pandeglang setelah tanjakan Bangan. Dan itulah 6 tanjakan yang ada di Provinsi Banten, yang merupakan tanjakan yang paling membuat kita was-was jika melewati jalur ini.